Ya, jangan heran kalau di belakang saya batu semua karena saya lebari batu dan kembali lagi dengan saya Rangga dulu Kavo berbagi ilmu untuk semuanya. Wadaw, makin lama makin makin. Dan di situ ada apa cuy? Ada lope-lope. Nanti kita buka unboxing dan ya sudah. Langsung aja kita tanpa berbasa-basi lagi kita masuk ke videonya. Let's go. Kani 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 ikan rasa 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 rasanya enak tenan rasanya. Oke, ini cuy kita dapat special delivery. Apakah ini yang lope-lope? Hah? Ini saya buka ini dari tadi cuy. Wadaw, spawner. Wah, waduh cuy. Ya lumayan lah. Ini kita sembunyikan dulu sembunyikan. Kita masukkan dulu. Batu pasir ini apa nih? Ini kita taruh sini ya. Taruh sini lah. Nah, saya susun-susun dulu ya. Ini baru episode 3 juga. Palingnya saya enggak tahu mungkin cuma one block doang. Nah, lumayan tulang banyak cuy buat kembang biakan. Wow. Lumayan. Ini kita aduh. Kita ambil dulu chest ya. Itu nanti aja kita taruhnya. Jangan sampai taruh sudah telur cuma satu nanti kita pakai lagi. Nanti kita buat pokoknya. Sip. Nanti kita bikin mode kayak mob grinder cuma versi yang ini versi apa nih? Versi skeleton. Lumayan lah ini dapat tulang 25. Tulang saya habis kayaknya nih. Oh, masih ada satu stack lebih itu karena kemarin dapat delivery tulang semua isinya makin-makin emang. Ini kenapa agak ngeprem ya? Ya lumayan lah ini baju saya ini yang kurang nih. Oh, topinya topi skeleton kemarin ya. Oke. Lapis kita gini aja dulu. Dapat apa lagi ini? Ntar dulu. Ini kita persiapan untuk bikin AFK fishing ya. Soalnya saya sudah dapat S. Karena pas di fase S yang hampir terakhir itu saya dapat S 21 biji. Sama apa lagi ya? Sama saya lupa S sama apa gitu nah. Tuh. Jadi kita ini bikin full water resource dulu. Nah, di mana bikinnya ya? Di sini aja lah. Oke. Bentar. Jangan jatuh ya, sip, mantap. Nah, sip. Oh, itu biar tempat kawin pada para-para itu ya. Nah, apa namanya? Para wolfie. Kita cari dulu kayu di mana kayu? Ada kayu ya, aduh, saya kehabisan kayu lagi. Ini kita bikin sip, cukup nih ya, semoga cukup ya. Ini buat itu apa namanya? Buat full water resource. Sip. Pas lagi. Pas sekali tampil S-nya. Lumayan. Satu sin satu. Nah, full water resource, jangan salah. Tar lagi kita isi ember kita yang cuma 2 ini. Mana lagi embernya? Jadi kita punya persediaan air tak terbatas. Jangan salah. Oke, nampaknya sudah hampir jadi. Oh, chest hampir saya hancurkan. Lah, isinya beginian terus, coy. Ya lumayan lah. Bristle plate. Buat apa bristle plate? Nah, ini kita ambil TNT-nya lumayan. Oke, berarti kita lanjutin debu aja. Sekarang saya mau ngambil ini. Sudah jadi ya. Kita bikin AFK fishingnya di sini saja mungkin ya. Apa ini? Kok sampai sini?
berhamburan kemana-mana. Saya belum bikin kapak ini, saya lupa. Nah, nanti aja itunya. Ntar. Nasib. Kita bikin dulu yang namanya stick. Apakah saya masih punya kayu? Misalnya habis kehabisan kayu, gawat sih. Gimana ini cuy, kayu tidak ada sedikit pun nih. Waduh, saya mulai takut cuy, tidak kehabisan kayu. Ya tunggu ganti fase dong. Ini belum ganti-ganti fase, guys. Has, untung saya di atas. Hasnya kalau enggak salah zombie yang tidak bisa mati. Keadaan siang ya. Aduh, kena kan. Aduh, saya kelaparan. Mangkok. Saya naruh mangkok di mana ya? Cuma satu lagi. Saya makin khawatir ini tidak ada muncul-muncul ini cuy, apa namanya? Apa namanya? Saya lupa. Itu loh, apa namanya? Tidak muncul-muncul. Stick, soalnya saya kehabisan stick anjir. Saya kehabisan apa namanya? Saya kehabisan kayu soalnya. Maka apa namanya? Sapling dapat. Makin-makin emang. Aduh, bahaya kok di situ. Jangan di situ karena misalnya keluar creeper kita tidak bisa lari karena terkurung. Aduh, cepat-cepat ganti fase lah. Saya butuh banget. Atau ada kasih dead boost kah? Lebih khas lagi. Ya, sip. Mati. Aduh. Bikin rugi ya begini nih. Nah, redstone saya butuh nih buat bikin automatic. Soalnya kalau otomatis versi saya dia enggak pakai itu ya, enggak pakai apa namanya. Tapi tetap aja butuh torch, redstone torch. Nah, akhirnya ganti fase, guys. Kira-kira fase apakah ini? Tutup langsung. Takutnya langsung ada monster lagi. Nah, lumayan lah. Ini lumayan lebar ya. Nah, dilebari 6. Fase apa ini? Semoga dapat deliverynya sapling ya. Ah, sudah selesai kah? Ntar ini saya cabut dulu. Soalnya takutnya muncul mob yang tidak diinginkan. Kita lihat apa yang akan terjadi di sini. Wow, jungle. Wah, saya was-was ada panda ini. Panda. Leh, alah. Tidak dapat. Kasih lift aja terus. Nah, akhirnya dapat kayu lagi. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah dikasih sapling. Terima kasih akhirnya dapat sapling. Akhirnya setelah sekian lama menunggu sapling, akhirnya dapat sapling walaupun jungle. Tidak masalah, yang penting sapling 10 biji lagi. Saatnya kita membuat slab. Slab dari batu aja cuy ya. Karena kita menghemat bahan. Dan untuk bikin pulau kayaknya nanti deh. Ini gak tau kenapa saya ngeprem cuy. Agak sedikit nge-lag. Nah, ini kita lebari lagi karena saya mau bikin AFK fishing ya.
harus di, aduh. Ini kita lebari dulu. Oke, foxes. Hai saudara-saudaraku. Foxes. Bunyi lagi, tapi cuma saya yang bisa dengar karena saya pakai headset. Nah, ini kemana lagi ya? Foxes, foxes. Oh, ini. Kita lebari. Kita lebarin 3 gini. Kenapa 3? Karena ya karena supaya lebar aja sih. Oh ya, nanti saya bikin pumpkin farm juga sih sebenarnya, tapi farm biasa bukan otomatis. Karena redstone saya baru sedikit dan saya menghemat iron, cuy. Aduh. Nah. Oke, ini ngomong-ngomong udah ada Ocean ya? Saya belum dapat Ocean soalnya. Kalau di yang versi Java kan Ocean kedua kalau. Kalau ini rupanya dia enggak langsung Ocean gitu. Jadi ini saya pasang dulu, oke. Sip, nice, nice. Oke, sip, sip. Oke, sedikit lagi. Iya, sip, mantul. Saatnya kita membakar. Membakar apa? Membakar emosi jiwa. Tidak, membakar self doang. Kita membakar self dikit aja, jangan lebih banyak. Nah, 5 doang. Karena kita akan membuat yang namanya apa itu, teman-teman? Yaitu smooth slab stone ya. Aduh, enggak bisa ya, harus dari batu ya. Waduh, makin-makin ini tersini aja, harus dari batu ya. Ya kita nambang dulu deh. Enggak apa-apa lah. Soalnya saya perlu smooth stone buat bikin apa namanya? Buat bikin apa namanya? Yang itu buat taruh baju tuh. Armor stand. Nah, saya butuh itu. Karena kalau tidak pakai itu mana bisa? Karena saya kan itu apa namanya? Bedrock bukan Java. Baru tuh saya versi apa namanya? Bedrocknya versi yang Android, bukan Bedrock versi apa namanya? Bukan Bedrock versi PC. Maksudnya bukan Windows 10. Nah, kalau Windows 10 mah enak deh ngikutin yang versi apa namanya? Yang versi Java bisa, yang pakai notebook. Nah, itu dia. Tapi ngomong notebook tuh bikinnya pakai apa ya? Saya enggak tahu loh. Nah, jadi ntar sini terus dilebari aja supaya enggak ceplok ya, ceplok mate. Ya elah, dapat bambu malah dimakan lagi sama panda. Soalnya saya pas saya nge itu dia keluar nge-spawn. Ya sudah, enggak apa-apalah. Nanti Anda saya gitu ya. Dalam sini dulu ya. Nanti Anda saya bikin kandang. Ya lumayanlah dapat 2. Untung enggak semuanya dimakannya. Ya, sampai ini 3 lah. Nah, ini saat-saatnya kita membuat yang saya idam-idamkan, yaitu AFK fishing. Ini jangan salah. FK fishing saya tuh makin lama makin emosi jiwa. Dan kayu saya mana? Hey, oh ini nah. Oh iya, saya taruh smooth stone tadi di mana ya? Waduh, saya lupa lagi naruh smooth stone di mana. Woi, smooth stone. Oh ini. Eh lain ya. Yang decide. Smooth stone di mana Anda? Oh ini. Oke, itu dia smooth stone-nya. Kita bikin ini, bikin iron trapdoor 1 saja. Chest ada ya? Untung aja. Chest ada banyak saya. Terus kita ambil 4 biji ini. Oke. Kita bikin 1 biji doang. Sip. Sip. Ini buat keluar airnya. Nah, seperti ini, cabut dulu, cabut. Karena kita akan membuat AFK fishing yang super biasa. Jadi bisa dibuka di atas dari bawah ya ini ya. Nah, dan hopper di terus ini. Oh iya, kita butuh. Saya kayaknya ada satu deh. Buat satu sisa dari fansnya mana ya, fans. Nah ini pas satu lagi.
Waduh, mantap jiwa memang. Nah, ini gini, sip. Nah, ini kita kasih batu ini aja. Biar melayang tak apa. Oke. Kayaknya bagus ya pakai batu ini ya. Batu gamping. Membuat Anda semakin emosi jiwa. Oh iya, ini jangan lupa taruh. Ya, bukan kayak gini ya. Seingat saya ini mendem. Jadi sebentar saya turun dulu. Ini jangan jongkok lah. Nah. Gini ya. Saya lupa. Naik cuy. Pendek jebol ya. Sip. Oke, saatnya kita naik untuk menaruh boneka jerami. Bukan cuy. Ya kalau nih kedalaman. Nanti bener yang ini. Nah, sip. Kalau bulan bisa ngomong. Saya lupa loh, cuy. Ah, ya ini pas. Ini pas. Oh, crystal plate, astaga. Saya lupa bikin crystal plate. Kok itu sih? Nah, ini dia. Gak apa-apa lah, bikin siapa ya. Nah, ini crystal plate, saya lupa. Nah, gini kan. Endes. Nah, tinggal kita tambahin air. Pasti pada bosen ya. Ya, ginilah. Nah, oke. Endes memang. Oke, naik lagi. Seperti habis ini kita penutupan. Nggak bocor kan? Oke, mantap jiwa, tidak bocor. Dan kita sekarang bikin pancingan yang super cihui, mantap jiwa. Pancingan super absurd bintang 10 ini. Bintang 10. Oke, kita coba ya. Oke, kita tunggu dulu sampai dapat baru kita itu closing. Ini harusnya dapat sih. Ini pancingan super absurd bintang 5, jangan salah nih. Bintang 5 ini. Kalau tidak ada ini, Anda tidak akan dapat challenge pernah lain. Coba. Ya, lumayan lah. Yang penting masih mau matok ikannya. Oke lah, kita langsung saja closing di sini karena bikin emosi jiwa. Oke cuy, kali ini saya sudah berhasil menciptakan AFK fishing, bukan menciptakan sih. Sebenarnya itu apa namanya, membuat AFK fishing tuh. Mana ya? Tuh dia AFK fishingnya. Mantap jiwa enggak? Mantap jiwa melegenda dengan menggunakan stone sand ya, sand stone ya. Dan itunya mati Pak Bos. Babinya ya sudah, nanti semoga di spawn ini babi lagi ya, sama ayam, semoga ayam udah ada juga nih. Waduh, makin lama makin oke. Seperti ini aja video kali ini, kalau saya ada salah kata mohon maaf. Oke, see you next time and bye bye. Assalamualaikum, nama saya Rangga.